Jadi perjalanan saya dari sini ke Ruteng masih jauh, geng. Ini belum seberapanya, masih sekitar 1,5 jam lagi dari sini. Dan mereka datang ke sini. Hai, jumpa lagi bersama saya Gesa Sudin, dan di vlog kali ini saya akan mereview jalan dari Benteng Jawa menuju Ruteng, geng. Dan sekarang saya berada di desa di kampung Beamurin di Benteng Jawa Manggarai Timur atau Kecamatan Coranaka. Dan sekarang saya memulai perjalanan saya dari sini menuju Ruteng. Kalau gimana keseruannya, ikutin terus video ini. Jalannya rusak parah, geng. Dan sekarang saya sudah berada di entah berantai ini, nggak tahu ini tempatnya apa namanya, ini tempatnya nggak tahu sih. Jadi kalau kamu lihat dari sini, kamu bisa lihat. Perkampungan di Manggarai Timur. Jadi yang unik di situ tuh, di sini tuh selain akses masuknya yang super ekstrim sama hutan belantaranya panjang sekali, dan jarak antara kampung satu dan kampung lainnya itu sungguh jauh sekali. Saya tadi jalan dari kampung Beamurin, dan sekarang sekitar 2-3 km baru saya ketemu kampung baru lagi di sini. Nggak tahu nama kamu. Selamat datang di Manggarai Timur. Boh. Jauh mata memandang hutan semua, geng. Nggak ada, saya lihat hutan gundul di sini. Nggak ada banyak sawah juga. Soalnya daerahnya sini pegunungan semua. Gunung, 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 gunung. Perjalanan saya dari sini ke Ruteng masih jauh, geng. Ini belum seberapanya, masih sekitar 1,5 jam lagi dari sini. Dan mereka datang ke sini. Jadi, geng, kamu bisa lihat Gunung Ranaga juga dari Kabupaten Manggarai Timur, dan Kota Ruteng juga kamu bisa lihat dari sini. Kota Ruteng itu di sini. Bisa lihat dari sini juga. Jadi buat yang belum tahu, kalau Gunung Ranaga itu gunung paling tinggi ya di Kabupaten Manggarai, ada di vlog saya sebelumnya, kamu bisa nonton di sini. Jadi Gunung Ranaka ini kamu bisa lihat dari manapun kamu di Indonesia, di Manggarai ya maksudnya. Sejauh kamu pergi di Manggarai itu kamu bisa lihat Gunung Ranaka ini dari mana saja. Contoh kayak sekarang ini saya lagi di Manggarai Timur di Benteng Jawa. Kamu bisa lihat juga Kabupaten Manggarai dari sini, dan Gunung Ranaka juga kamu bisa lihat dari sini. Dan di vlog ini kebetulan kami pulang dari Benteng Jawa. Kami pulang dari Benteng Jawa, dan kebetulan kita ke sana itu pergi ada acara Belis dari adiknya saya, dan vlog tentang Belis itu kamu bisa nonton nanti di part satunya, bisa kamu nonton nanti di sini, saya akan taruh di sini nanti videonya.
kene. Ki opo to cerite? Karena jalannya sangat ekstrim sekali, bukan ekstrim sih, jalannya parah sekali, rusak parah, jadi beberapa kali kita harus turun dulu. Kita dorong motor kita deh. Dan mobilnya di belakang saya, beberapa kali penumpangnya harus diturunin dari jalannya. Tapi jalan rusaknya udah sampai sini aja, geng. Dan setelah ini sudah nggak ada jalan rusaknya. Dan pegunungan, kalau orang Manggarai Timur bilang kalau sudah sampai di Puar Leve berarti sudah sampai di rumah.